Saya Ketua Ormas Kercin DPC Kabupaten Pasamaran Gerakan Rakyat Cinta Indonesia sangat menyayangkan dan mengecam atas tindakan perbuatan dugaan pungli yang dilakukan oleh aparatur desa terkait PTSL yang ada di Desa Dirian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pasamaran. Itu sampai memungut iuran kepada masyarakat sebesar 500 hingga 750 ribu rupiah. Ini sudah melampaui batas, sudah melanggar ketentuan kesepakatan 3 menteri dalam hal PTSL. Nah, seandainya ada tindakan oleh oknum aparatur desa ataupun siapapun pengembalian uang terhadap masyarakat, itu bukan berarti batal hukum. Karena di situ ada pasal 4, orang yang sudah melakukan tindak pidana korupsi tetap ada sanksi. Jadi saya selaku Ketua DPC Ormas Gercin Kabupaten Pasamaran meminta kepada APH dan kepada yang terkait yang berkompeten dalam hal ini untuk menindak tegas atas perbuatan oknum-oknum tersebut.